Bismillahirrahmanirrahim. Halo Wong, ketemu lagi. Nah, jadi di video kali ini tidak ada pelajaran tentang kapal ya. Nah, cuma di video kali ini saya ingin unboxing dua buah perlengkapan untuk memanjakan telinga dan mata para subscriber saya. Ya, jadi di sini ada wireless mic wireless ya. Boya ini sebenarnya udah dipakai kemarin, cuma baru saya tunjukkan kali ini. Jadi saya ada ini perlengkapan untuk memperjelas audio ketika mengambil gambar di kapal yang penuh angin atau tang-tang ting-tong orang kerja itu. Dan ini DJI Osmo Pocket ya, kita akan buka. Ini baru datang hari ini, biasanya sore pengantarannya ya, cuma tadi saya ambil ke si cepat. Ini saya pakai si cepat. Nah, belanjanya di Bukalapak dan si cepat promosi ya. Bukalapak harusnya terima kasih sama saya. Oke, kita buka dulu. DJI Osmo Pocket. Seperti apa sih? Sudah banyak sih video-videonya di YouTube ya, cuma hari ini saya mau unboxing biar para subscriber saya bisa mengetahui alat apa sih yang saya gunakan ketika merekam video. Kualitasnya kok seperti itu? Bagus atau jelek? Nah, ini kemarin saya pakai DJI Osmo yang itu mobile, tapi pegangannya sekarang saya pakai untuk ini sandaran HP ini. Nah, ini sekarang saya ada DJI Osmo Pocket. Dia lebih kecil, lebih update. Cuma ada ini aja sih. Jadi di dalam hanya ada, karena ini yang basic sekali ya. Sebenarnya ada yang combo yang ada tripodnya atau apa, cuma saya beli yang basic karena ya itu belum ada AdSense. Nanti kalau teman-teman sudah subscribe semua, banyak subscribe, ada AdSense, saya beli alat yang lebih lengkap. Nah, di sini ada gantungan, apa namanya ini, ya gantungan lah, sama ini kabel cas sama kabel data. Ini aja, tidak ada yang spesial. Sama ini ada itu konektor ke ini, kalau ini ke Type C, kemudian ini ke iPhone. Kemudian saya pakai iPhone, makanya nanti kita gunakan ini. Bisa juga saya ada pakai Note 8 juga yang untuk Type C ini, bisa juga, cuma mungkin akan lebih sering ke pakai iPhone-nya karena perekamannya kapasitasnya lebih besar di iPhone. Nah, barangnya seperti ini. Oke. Mungkin untuk lebih detail teman-teman bisa lihat di video-video lain di YouTube ya, tapi di video kali ini saya cuma akan mereview sedikit hasil rekamannya nanti seperti apa. Ini kita tarik, kayaknya ini perlu itu ya, perlu dicas nampaknya ini. Nah, ini yang itu, kemudian ini yang kita connect ke HP. Jadi fungsinya ini yaitu, saya kan ada ini ya, apa, kadang-kadang ada bikin video untuk RC juga, RC takbut. Nah, supaya ini saya bisa letakkan di takbutnya sambil merekam ya, saya kemarin putuskan beli ini. Cuma kok ini krek, lu jangkrik asem nih. Oke, jadi kita lanjut di sini ya, karena tadi ada kesalahan sedikit dan ini belum dicas rupanya, sama penjualnya belum dicas, makanya setelah saya cas ada pekerjaan, jadi kita reviewnya di sini. Nah, ini adalah DJI Osmo Pocket yang kecil ini. Jadi saya akan coba ya, nanti sekalian saya coba ngerekam pakai ini hasilnya gimana ya. Nah, ini sama, nah seperti ini. Nah,
Oke. Eh, se. Oke. Bentar. Nah, jadi ini ada Mas Raul di sini. Dia lagi pegang itu, pegang DJI Osmo Mobile kalau itu. Nah, ini yang saya pegang ini DJI Osmo Pocket. Nah, ini nanti akan saya coba jalan ke sana ya. Sambil ini, sambil dilihatkan juga sama Mas Raul ini. Nanti saya akan coba jalan ke sana sambil ngerekam gimana hasilnya. Nah, nanti sambil biar tahu cara rekam saya, tangan saya gerak gimana, nanti teman-teman tahu semua. Oke, Pak. Oke, saya misalnya saya sambil jalan begini. Nah, ini. Oke. Terus saya naik tangga. Nah, oke. Kemudian saya turun tangga. Lari-lari. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini. Jadi ini tangan saya goyang-goyang ya, bisa dilihat ya. Nah, tangan saya seperti ini. Nah, tapi gambarnya cukup stabil ya, meskipun tangan saya goyang-goyang gini tapi dia gambarnya stabil sekali. Nah, itu. Apa le? Aduh, Mas Ridwan ini nutup anu setengah hari, Mas yo. Setengah hari. Itu. Nah, jadi seperti ini hasilnya, teman-teman ya. Ini adalah hasil rekaman DJI Osmo Pocket. Nah, oke. Jadi seperti itu ya untuk review kali ini. Jadi nanti kalau itu apa? Teman-teman bisa membedakan hasilnya kalau pakai kamera biasa dengan menggunakan ini. Dan juga ini ya, saya mau coba satu lagi sambil kita nyoba kamera, sambil nyoba ini suara. Nah, suara saya ini cukup jauh tapi masih jelas ya. Jadi saya menggunakan ini juga wireless microphone. Jadi kondisi jauh ini pun suara saya masih cukup dekat. Nah, seperti ini. Oke, saya lebih jauh lagi ya, coba ya. Seberapa jauh dia bisa mendengar saya? Nggak usah di zoom. Oke. Nah, ini. Di sini sambil merekam, di situ ada Bang Nius. Bang Nius lagi pasang reelingnya. Sekalian kita lihat ini ya. Jadi reelingnya ini sudah terpasang. Nah, ini. Reeling untuk tangga-tangga ini sudah terpasang semua. Oke, itu saja video kali ini. Jadi tidak ada ilmu apa-apa ya, cuma mereview aja. Jadi ada dua peralatan yang kita gunakan, tiga, DJI Osmo Mobile, DJI Osmo Pocket, sama wireless mic, mikrofon wireless. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.